When you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god. Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. <gasps> wow <laughs> Just like that, the God took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Yo, okay, halo Gaming. So jadi Genshin Impact, kakaknya si Honkai Impact yang kemarin rilis di mobile duluan dan akhirnya ada di PC, cuman di PC eh, kurang terkenal karena si Combat mekanisnya jadi agak aneh kalau di PC ya Oke, yang pertama nih Genshin Impact nih dari segi grafik dari segi grafik nih lumayan, bukan lumayan lagi tapi bagus banget karena ini grafiknya di PC gue gue settingan di low sama lowest di Ryzen 5 2600 dan RX 570 bisa run di low sama lowest itu grafiknya keren banget dan dia gimana ya jelasinnya ya partikelnya nih enggak patah-patah gitu atau enggak pixels jadi nggak kotak-kotak gitu pinggirnya kelihatan kotak-kotak gitu kan kalau misalnya game-game berat kalau misalnya di mainin di grafik lo pasti kan pinggir-pinggirnya dari si karakter atau dari partikel-partikelnya ini kan pasti kotak-kotak ya ini nggak kotak-kotak sama sekali dan yang kedua yang kedua itu dari combat mekanisnya combat mekanisnya itu lumayan juga karena teman-teman juga tahu ya game MMORPG pasti combat mekanisnya menyayat-nyayatkan pedang ama menembak-nembakan panah ama baca-baca mantra buat yang mage oke okay, yang itu dari combat mekanisnya travel distance nya travel distance nya tuh lumayan juga karena awal-awal tuh nggak bisa fast travel karena kita harus buka waypoint nya dulu jadi setelah kebuka waypointnya baru kita bisa fast travel. Terus dari segi size, kalau misalnya di grafik kayak gini, di grafiknya ringan banget, terus di gambar atau di karakternya yang lumayan keren dan nggak pixelless, itu lebih gimana ya? Grafiknya tuh worth it gitu kemarin downloadnya kan gue cuma download sekitar 11 gigaan dan bilangnya harus ada available space nya sekitar 30 giga itu udah worth it, menurut gue worth it karena 30 giga buat grafik yang di grafik high oke, okay, di grafik low sama low juga mantap, jadi 30 giga nggak masalah buat gue oke tadi keempat mekanisnya sudah ya kompet mekanisnya sudah sudah atau belum kalau belum nih kompet mekanisnya nih kompet mekanisnya game MMORPG ya kayak gitu nyat nyatkan pedang dan combo combo tombol tombol buat ngaktifin skill terus buat nyamperin musuh sama buat combo skillnya ya dan ini kemarin gue downloadnya sekitar tanggal 26 karena tanggal 26 itu sudah ada pre Terus sekarang tanggal 28 gue bakalan langsung nyoba Dan hari ini juga langsung bakalan gue upload mungkin sore Atau mungkin malam ya Gue bakalan upload si Genshin Impact nih Karena hype-nya kemarin tinggi banget ya Si Genshin Impact nih Udah sampai hampir sama sama Wild Rift Karena itu dia bisa main di multi platform Bisa di PC, bisa di mobile, bisa di PS4 Dan di sini gue tadi ada ngeliat kalau nggak salah wings, jadi dia bukan bisa terbang ya, pakai wings bukan bisa terbang, tapi bisa ngeglide gitu dari atas ke bawah supaya lebih cepet juga mungkin sampai bawahnya ya, sampai ke tempat tujuan. Mungkin nanti bisa timing atau bisa gimana? Ya. Dia tuh kayak ngebawa atau nge, hmm, kayak model pet, semacam pet gitu kayak kayaknya ada sih petnya sih tapi ini gue baru sejam juga main dan teman-teman kalau misalnya mau levelnya lebih kencang lagi ya tahu sendiri kalau misalnya game ya, memori kalau misalnya levelnya mau tinggi harus grinding habis-habisan ya apalagi teman-teman yang kuat main apalagi pencinta anime nih karena si Genshin Impact nih tadi intronya pakai bahasa Inggris ya dan sekarang di gameplaynya gue sudah otak-atik bisa pakai bahasa Jepang ternyata men おはよう一緒に朝のランニングに行かないお昼ご飯、一緒に食べてもいいの暗くなってきたよ松明をつけようか。うん、休憩も大切だよ。じゃあ約束だよ。また明日ね。少し体を動かしたいなジじんさんにサボっているところを見つかったら、とやす、向こうに何か雨だうわー本当に。 dan ini voice record atau voice karakternya tuh sudah bisa pakai bahasa Jepang jadi suaranya lebih kawaii lebih kawaii gitu suaranya oke ini mungkin poin-poinnya udah ya tinggal sudut pandang gue nih sudut pandang gue dari mulai grafik combat mekanis sampai ke distance-nya mungkin ya travel distance lah oke okay, yang pertama nih combat mekaniknya menurut gue standar game emo, game MMORPG memang combat mekanisnya kayak gitu mau pakai controller mau pakai analog atau mau pakai mouse sama keyboard pasti combat mekanisnya kayak gitu kombonya ya tinggal kita main timing sama main gimana skill kita bisa keluarin aja dan travel Hmm, grafik kalau grafik sih or it buat ukuran game yang segitu dan downloadnya 11 giga mungkin di dalamnya bakal ada loading loading yang memakan banyak memori gitu ya jadi sekitar 30 gigaan kemakan buat loading loadingnya terus dari apa lagi yang terakhir nih karakter mungkin karakternya ini banyak cuman karena gue baru sejam main jadi karakter gue yang kebuka baru karakter karakter noob dan di sini karakter weapon terus ada artifact atau item-itemnya juga ada bintangnya atau ada tiernya jadi tier 1 itu bintang 1 tier 2 bintang 2 dan tier 3 bintang 3 tier 4 bintang 4 dan tier 5 bintang 5 itu berlaku buat weapon karakter sama si artifact atau item item-itemnya yang kalian dapetin ya mungkin kalau misalnya kalian lebih rajin grinding atau lebih sering grinding lebih sering main bakalan banyak banget dapat karakter-karakter yang common-common atau bakalan lebih mudah buat dapat karakter akhirnya oke okay, mungkin nanti next video gue bakalan full main misinya atau misalnya kalau misalnya bisa online gue bakalan main online juga oke okay, sampai situ aja mungkin pendapat gue tentang Genshin Impact kalau misalnya ada salah tentang kata-kata gue atau masukan atau pendapat gue teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar masukannya membangun supaya gue lebih introspeksi dan lebih gimana ya lebih berkembang lah dari dari segi kata-kata sampai segi gameplay gue Oke okay? sampai situ aja gue link Leo gaming see you in the next video bye bye